Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hitsoplopers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Heiko van der Becken dan Rangga Ajob tentunya. Seru banget nih guys, Heiko van der Becken seru-seruan bareng pemain buku harian seorang istri. Nah, kira-kira Bang Ajob ini nyumpet di mana ya, sahabat? Sampai-sampai nggak kelihatan. Nah, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian semua para fans Hitsoplopers dimanapun kalian berada? Dalam informasi terbaru kali ini, tentunya Mimin akan membahas seputar si cantik Heiko dan Abang Ajob ya tentunya. Yang mana lagi-lagi Heiko serta Rangga Ajob selalu menyuguhkan dan membuat kita semua selalu bertanya-tanya seputar kisah asmara dari Heiko maupun Rangga Ajob. Ya, pasalnya Heiko serta Rangga Ajob ini ya guys, salah satu aktor dan artis yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Apalagi ketika mereka berdua main sinetron bareng nih di salah satu serial SCTV, yakni Buku Harian Seorang Istri. Tanya itu saja, sosok Heiko van der Becken bagi Rangga Ajob ini sangat berarti. Dan di sini ya, yang membuat kita terharu akan sosok Heiko van der Becken yang selalu ada di setiap saat untuk Rangga Ajob. Tak hanya Rangga Ajob saja, kan, tetapi mereka berdua saling melengkapi satu sama lain, yang membuat kita semua sebagai para fansnya terharu banget nih guys, melihat antara Heiko dan Rangga Ajob yang sama-sama tidak bisa dipisahkan ya sahabat. Nah, tentunya kita menginginkan agar Cinemart ya bisa memberikan yang terbaik untuk Heiko dan Rangga Ajob. Meskipun mereka berdua kini terpisahkan oleh perbedaan sinetron ya, akan tetapi Mimin yakin suatu saat nanti mereka akan dipersatukan kembali. Ya, terlihat dari beberapa postingan Cinemart yang mengatakan bahwasannya Heiko dan Rangga Ajob akan segera dipersatukan kembali atau next project di sinetron terbaru. Pasalnya Heiko van der Becken yang sudah lama ini ya keluar dari sinetron Buku Harian Seorang Istri, Heiko van der Becken menginginkan agar bisa satu project kembali ya dengan Rangga Ajob. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahwasannya sosok Rangga Ajob bagi Heiko van der Becken sangatlah berarti. Pasalnya Heiko van der Becken yang menginginkan agar mereka berdua ini tetap satu paket ya sahabat, dikarenakan ya memang mereka berdua tidak bisa nih berjauhan sedikit pun, yang membuat para penggemar berasumsi lain perihal renggangnya hubungan mereka dikarenakan tidak bisa bertemu atau tidak bisa bersua satu sama lain. Nah, sahabat Hitsoplopers, di sini melihat bahwasannya banyak isu yang mengatakan Rangga Ajob akan segera keluar dari sinetron Buku Harian Seorang Istri menyusul Heiko van der Becken yang sebelumnya sempat keluar. Usut punya usut, Rangga Ajob jenuh dengan alur cerita dari sinetron BHSI yang membuat dirinya ingin segera keluar dari BHSI secepatnya. Nah, tetapi isu itu belum benar atau belum tentu adanya ya, dikarenakan kita bisa melihat bahwasannya Rangga Ajob ini adalah sosok orang yang profesional sekali, dan ia akan tetap menjalankan proses syuting seperti biasanya meskipun tanpa ditemani oleh sosok Heiko yang selalu ada di setiap waktu nih untuk mensupport Heiko, mensupport Rangga Ajob di lokasi syuting. Nah sahabat, di sini Mimin mendapatkan beberapa bocoran ya, meskipun Heiko sudah beberapa lama ini tidak bersama
para pemain BHSI di lokasi syuting, akan tetapi melihat kebersamaan mereka ketika di luar lokasi syuting. Terlihat dari beberapa postingan, di sini ada salah satu pemain dari buku Hiren Seorang Istri yang memperlihatkan kekompakan mereka berdua ketika di luar lokasi. Ya, sosok Haika Panderpekan yang tengah berada di sebuah restoran bersama pemain buku Hiren Seorang Istri, ya sahabat. Di sini kekompakan mereka sangatlah harus diancungi jempol nih, bahwasanya memang meskipun Haika Panderpekan sudah keluar, akan tetapi mereka selalu nih menanyakan kabar, bahkan sering bertemu ketika di luar lokasi syuting. Ya, di sini tak hanya beberapa pemain BHSI, nampaknya yang kita tunggu-tunggu adalah sosok Rangga Ajob ya, meskipun mereka berdua jarang tersorot oleh media, bahwasanya Haiko serta Rangga Ajob memang sering berduaan di luar lokasi syuting. Nah, di sini ada postingan Asia Aswan Ko yang mana salah satu pemain BHSI yang memperlihatkan kekompakannya dengan Haiko Panderpeken. Nah, tak hanya itu saja, di beberapa video sebelumnya yang memperlihatkan Rangga Ajob yang selalu mengecek handphone miliknya ketika di lokasi syuting BHSI. Ya, mungkin Rangga Ajob mengecek, siapa tahu ya ada pesan dari si Neng Koko atau berita-berita tentang Haiko Panderpeken. Ya, selagi mereka bisa mengabari satu sama lain melalui handphone, ya tentunya itu hal yang sangat wajar ya sahabat, yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Nah, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.